Welcome to my channel guys. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghapus virus X-Helper beserta keluarganya. Dan saya jamin virus ini gak bakal balik lagi. Seperti yang sudah kalian ketahui, X-Helper ini adalah virus malware jenis baru yang menginfeksi ponsel Android dengan merek tertentu. Android yang terinfeksi virus ini akan diganggu oleh iklan-iklan yang tiba-tiba saja muncul di layar HP. Parahnya, meskipun virus ini di-uninstall, beberapa saat kemudian virus ini akan terinstall dengan sendirinya. Bahkan, factory reset juga tidak mempan terhadap virus ini. Loh, terus gimana dong cara mengalahkan virus ini? Supaya virusnya gak balik lagi, saya akan kasih tahu caranya. Tapi kalau misalnya cara ini berhasil, kalian harus bayar pakai like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, supaya virus-virus itu tidak datang lagi setelah kita uninstall, kita harus melumpuhkan sumber kekuatannya, yaitu ada data seluler, jam, dan COM Android SK. Jadi maksudnya, ketika kita mengaktifkan data seluler, virus ini akan mulai beraksi baik untuk menginstal dirinya sendiri maupun untuk mendatangkan iklan. Dan sebaliknya, jika kita menonaktifkan data seluler, virus ini tidak akan bisa bekerja. Dengan kata lain, virus ini tidak akan terinstal kembali apabila salah satu dari ketiga aplikasi ini dinonaktifkan. Berarti, langkah-langkah yang harus kamu lakukan adalah: pertama, pastikan data seluler tidak aktif. Kedua, bekukan aplikasi jam selamanya atau jangan dicairkan kembali, masukkan ke dalam freeze. Ketiga, nonaktifkan aplikasi-aplikasi yang mencurigakan seperti XLocker, Pet System, pembaruan sistem. Keempat, hapus mentahan file X-Helper di penyimpanan internal. Oke, kalau sudah mengerti, kita langsung praktek saja. Kalau caranya berhasil, jangan lupa subscribe ya.